Terjadi banjir bandang lagi. Teman-teman waspada. Kondisi siang ini. Banjir lagi ya Allah. Melaporkan saat ini di Desa Wonosuco telah terjadi banjir bandang. Pada jam 18.50. Banjir bandang, Lur. Mohon bisa diinfokan untuk pada tanggal 25 November hari ini, banjir bandang baru saja menyapu Desa Batur dan Desa Tajuk, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Dengan arus sangat deras, banjir bandang tampak turun dari bukit dan menyapu jalan raya dekat desa. Dalam rekaman yang beredar, banjir bandang tampak meluap dan menyapu jalan raya di Desa Batur. Melihat banjir bandang yang meluap deras, warga sontak panik dan tampak kaget. Bahkan beberapa kendaraan sempat terseret arus deras akibat banjir bandang. Tak hanya banjir bandang, beberapa kawasan di Kecamatan Getasan juga sempat dilanda longsor saat disapu oleh banjir. Alhamdulillah, teman-teman.